Semua ni adalah molek belaka bagi manusia. Lepas tu, orang ni dia kena alim, kena reti, kena faham, kena dengar, kena mikir, kena ambil pengajaran, kena jadi orang yang mudah bahasa, reti. Nak lagi tu. Semua yang tu hadut ayat wa min ayatihi wa min ayatihi, dia tingtai tiap-tiap ayat ni, iaitunya dekat apa? Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mahu mikir, bagi li'a ayatin lil alimin, tanda-tanda bagi orang-orang yang alim, ada ilmu pengetahuan. Liqaumin yasma'un, bagi orang yang nak mendengar pengajaran dan nasihat dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Ayat 22 sampai 26 Suratu Ar-Rum. Kebesaran Allah Ta'ala dan kebijaksanaan dia, kekuasaan dia dan semua sifat-sifat mulia yang ada pada Allah Ta'ala, dia cerita di sini diri dia sendiri. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi. Ni Allah Ta'ala raya banyak di dalam Quran. Ha? As-sama' as-samawat dan al-ard. As-sama' kadang-kadang dengan mufrad, maknanya so, langit. Tapi as-samawat maknanya langit-langit yang adanya beberapa lapis. Allah jadikan langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Ini adalah kuasa Allah Ta'ala berlaku yang buat manusia dah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Maknanya orang yang ada ilmu, orang tahu, orang reti. Dia gambar selalu katanya, kejadian langit, bumi, warna kulit manusia, bahasa, rupa parah. Masya Allah. Nak cik utia dia katanya terakak ibu tangi kita. Tepek ibu tangi semua orang yang ada di ibu tangi kita. Ini sebagai contoh ya, ibu tangi. Padahal semua tiap-tiap kaya yang ada pada seseorang tak supanya dengan orang lain. Orang tangi dia carilah berapa puluh juta pun tak supa. Ini nak ayat katanya, bijaknya Allah Ta'ala buat manusia. Walaupun beranak kembar sekalipun, tubik mari, ada lagi tempat tak supa. Orang tak biasa, orang tak cair mana tengok, nak tegur adik jadi tegur kakak. Sebab berasa katanya, supa. Tapi kalau dia kita duduk lama sikit, kita boleh beza, hak ni kakak, hak ni adik. Ada tempat percemeh dia. Lepas tu, semua tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala buat, tak serupa.
tak serupa belakang. Masya Allah, inilah kejadian yang Allah buat menunjukkan bahawa kekuasaannya dan kebijaksanaannya yang dia kehendak, walaupun nampak sekaligus nak-nak serupa tapi tak serupa. Alhamdulillah. Tu Allah Taala bayat la ayatin lil alimin. Sebagai tanda bagi orang-orang yang alim, orang yang tahu ada ilmu pengetahuan. Mari pula ayat lepas pada tu. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangnya ialah apa? Tidurnya kamu pada waktu malam dan pada waktu siang hari. Apa? Tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya pada kedua-dua waktu itu, sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Ataupun soal lagi, maksudnya tidur kamu pada waktu malam dan kamu berusaha pada siang hari. Ya galiknya lagu tu, malam ni Allah Ta'ala buat untuk berehat, bukan untuk kerja. Tapi siapa nak pergi kerja waktu malam, nak tidur siang hari pun tak ada gapo. Asalkan dia buat, dia kerja benda wajib sudah. Amalan-amalan fardu dia buat, dia nak kerja malam, nak tidur siang hari, tak ada gapo. Tapi umumnya malam Allah Ta'ala buat adalah untuk berehat. Siang hari adalah untuk kerja, cari makan dan berurusan. Alhamdulillah. Semua ni adalah dengan limpah kurnia rahmat dia beri kepada kita. Orang dia tak tidur malam, qada tengah hari, dia tak serupa. Dia pening situ. Sebab apa? Sebab dia tak tidur malam. Ni ayat katanya, kesihatan tubuh badan, semua di dalam tubuh kita sama ada zahir dan batin, waktu malam ni Allah Ta'ala buat munasabah untuk tidur, untuk berehat. Tidur tak cukup, tak boleh tak? Tidur lebih doa, tak boleh tak? Supa enggak juga dengan kerja. Kerja semua katanya tiap-tiap orang nak kepada duit belaka. Nak kepada kesenangan, kebahagiaan belaka. Tapi rangkai dia, dia kena cara, kena jaga. Buk kerja banyak doa, mati. Walaupun nak kepada duit, nampak kau tu, nampak kau ni, siapa kau tak berehat, tak tidur dan sebagainya. Ni fitrah yang Allah Ta'ala buat, pasang itu dah. Kepada manusia. Tak ada kira menate ke, semua benda yang bernyawa je kena tidur. Sehingga ada buku bahasa Arab, orang putih tulis tapi orang Arab terjemuh. Asrarun naum. Asrarun naum artinya rahsia tidur. Masya Allah. Lepas tu dalam bahasa Arab pula tak? Dia nama pasang tidur-tidur, nak-nak tidur ni, ada nama dia belakang. Menyenguk. Orang ada duduk menyenguk. Telinga dia duduk dengar lagi tu. Supaya orang duduk dengar, orang ceramah ke apa, dia tidur kron. Tapi telinga dia kadang-kadang dengar katik, dak katik. Bosu, lama-lama, kron, kron. Ha tu kron-kron tu tak dengar dah tu. Nak? Tak dengar. Sebab tu, dalam ayat kursi, ada satu perkataan, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tuhan ni, Allah Ta'ala, tidak ada menyenguk dan tidak adanya tidur. Sinatun artinya menyenguk ataupun lelak. Masya Allah. Kita ni menyenguk sama. Nak? Dah cuma ngatur sikit mula galik. Ha, okey, bawa kereta lagi lap naik. Jalan dah tu. Sinatun artinya lap naik. Bawa-bawa kereta degung tepuk. Terbalik, gotu gani dan sebagainya. Ni nak ayat katanya, semua tu adalah rahsia yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Dia suruh kita guna di dalam kehidupan kita. Kerja kita, bangun, tidur, buat amal ibadat, gaul dengan orang, gotu gani, gotu gani. 24 je dia buat, penuh belaka kepada manusia di seluruh dunia. Bukan katanya manusia yang duduk zon negeri tu, zon negeri ni, tak. Semua. Alhamdulillah. Nunjukkan bahawa Allah Ta'ala kuasa. Dan dia buat manusia pasal itulah. Hidup di atas muka dunia tak ada kira negeri mana. 24 je belakang. Masya Allah. Nah.
Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Alhamdulillah. Semua ni adalah molek belaka bagi manusia. Lepas tu orang ni dia kena alim, kena reti, kena faham, kena dengar, kena mikir, kena ambil pengajaran, kena jadi orang yang mudah basa, reti. Nak lagi tu. Semua yang tu hadut ayat wa min ayatihi wa min ayatihi, dia tingtai tiap-tiap ayat ni, iaitu nya dekat apa? Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mahu mikir, bagi la ayatin lil alimin, tanda-tanda bagi orang-orang yang alim, ada ilmu pengetahuan. Liqaumin yasmaun, bagi orang yang nak mendengar pengajaran dan nasihat dan sebagainya. Mari ayat yang ke-24 pula. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, apa tu? Ia memperlihatkan kilat kepada kamu. Tengok. Sehingga nak troni wuthia, gaya katanya, kalulah dunia ni, dunia tak ada kilat. Tengok, siapa sara tu? Kalau dunia tak ada awal, tak ada kilat, nascaya benda tumuhe atas muka bumi, dia tidak akan hidup sempurna. Pokok-pokok kayu dan sebagainya. Sebab tu kilat ni ada rahsia dia. Walaupun nak wuthiasat, kaji katanya, kilat-kilat ni dia mari daripada awal yang belaga. Tengok awal, kalau kita tengok sekaligus, nampak supurnya asap. Tapi Masya Allah, tebal dia tu, siapa kau kapal terbang, tepuh pocok kapal terbang. Tengok. Kapal terbang tepuh awal. Kita duduk atas kapal terbang, berasa. Supaya duduk atas kereta, atas bombing ni dah. Nak ayat tanya, bukan tamada, bukan asap seperti mana kita tengok dah. Adanya benda duduk ada di dalam awal tu. Adanya faifa, adanya melek pada awal. Pas awal pula, dia ada bertekak-tekak. Ada alik bawah, ada alik apa, apa tinggi lagi. Ni menunjukkan bahawa kekuasaan yang Allah Ta'ala buat nak jadi semua atas muka bumi ni, Masya Allah, pakat terima kebaikan belakang. Ada ujian, ada panah, ada angin, ada ribut, ada gatu, ada gani. Hikmat semula jadi. Sehingga Allah raya, wa arsalna riyaha lawaqih. Kami hantarkan angin untuk apa? Kesan tua pu dengan kesan tua mia. Kalau orang-orang nani dia kata apa? Retak. Apa? Benih. Daripada hak jatuh, hak tinu. Sebab itulah pokok kayu dia boleh buah. Ha, tu. Sebab angin belakang tu. Duk pupuk. Ni Allah Ta'ala jadi kepada manusia boleh guna nikmat dia di atas muka bumi. Dia jadikan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahe petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Baliknya, negeri mana hok kering khotai, harap benar, ya Allah, bilalah nak turun hujan. Negeri hok pasal turun hujan, semua alhamdulillah, moleknya tanah cum-cun sembun. Negeri hok pasal turun hujan banyak, jadi bala pula. Umuh rotoh, tanem semua hancur. Sebab tu Nabi dia apabila hujan, dia minta doa supaya Allah waktu turunnya sayyiban nafi'an, turunkanlah hujan kepada kami yang bermanfaat, yang berfaedah. Bukan waktu turun bala dak. Nah, tak turun hujan lama pun susah manusia. Ni kita kalau orang sia, dia katanya tong pun pa tamachat. Nak pergi cari air mana, nak jiruh padi, pokok kayu yang begitu banyak. Nak ambil air dalam tanah, enjin tak padah. Dan sebagainya. Cuba kita gambar negeri-negeri hok pasal hutan bakar. Negeri itu, negeri ini, bila kita tengok, Masya Allah, manusia supang sumuk. Dia duduk jiruh air, jiruh hutan hok bakar saat ni. Kalau kita mari mikir tengok wong kuang yang apa ni, siapa kau berjuta rai bakar
Tapi akhir sekali api matinya, mati dengan air hujan. Nak pergi cari pahai air mana, nak pergi jiru semua juta-juta rai yang bakar sana ni. Inilah Allah Ta'ala buat gapa-gapa untuk kebaikan kita dan untuk kita mikir. Sebab tu ayah yang ada di dalam Quran, hak kita duk baca ni, dia panggil ayah makru'ah. Ayat yang dibaca. Tapi banyaknya ayat-ayat yang kita tengok, yang bukan pasal baca dah, tapi kita reti. Tu dia panggil ayat juga. Ayat mana apa? Benda hak kita tengok, kita boleh ambil faedah. Daripada hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Alhamdulillah, dia panggil ayat untuk kita dapat faham dan kita boleh kenal Allah. Itulah matlamat tujuan orang-orang Islam. Dan ia menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Itulah kita boleh duk baca dalam buku-buku kitab-kitab yang ulama Islam dan ulama kafir mau duk tulis royak cara ha bombing dan sebagainya. Masya Allah, ini adalah ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Boleh dia tengok, boleh dia lihat, boleh dia rasa dan boleh dia menikmati perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi. Kita kisah lagi dah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmunya, saya baca semula dah, keluasan ilmunya dan kekuasaannya, ialah terdirinya langit dan bumi dalam keadaan yang menakjubkan itu. Maknanya terteguknya langit dan bumi, orang ni berasa telung. Menakjubkan maknanya berasa heran. Itu hewan lagu mana langit ni? Pas langit tujuh lapis. Di bawah langit sat ni, hak kita tak nampak tengok, iaitu nya bite-bite. Masya-Allah. Dak tahu katanya berapa puluh ribu juta. Dak tahu kita nak oyak, katanya banyaknya bite. Tapi Allah tak ada pilih soal, pilih dunia. Pilih dunia untuk manusia hidup. Di bite-bite tak munasabah orang duduk. Mai missing mai ciwit. Sebab apa? Sebab di sana udara dia tak sama, masa dia tak sama, panas sejuk dia tak sama. Tapi dunia Allah Ta'ala letak jadi munasabah. Adanya matahari, ada bulan, ada musim sejuk, musim panas, gotu gani, gotu gani. Sebab tu bila kita tengok kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, semua menakjubkan. Maknanya kita berasa heran, aku mana tu hebat. Kita orang Islam dengan sebab kita di apa ni, diasuh, diajar sejak daripada kecil-kecil lagi katanya Allah Ta'ala buat. Sebab tu kita berasa tak ada heran. Tapi bagi orang yang apabila Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia, dia tengok langit bintang, semua matahari, semua apa, dia berasa katanya ini bukan benda yang timbul sendiri dah. Semuanya kena ada tuan yang menjadi. Lepas tu tiap-tiap agama ni ada belaka hak royak katanya Tuhan dia buat langit, buat bintang, buat matahari, buat manusia, buat nate. Wallahu alam, ni tiap-tiap apa? Tiap-tiap agama. Supaya dalam agama Hindu dah, saya bahasa tak habis dah hari ni. Supaya dalam agama Hindu, Prak Wisnu, Prak Siwa, dia pergi benar-benar pasal ni. Katanya Prak itulah yang buat kau tu, buat kau ni. Tapi dalam Islam, alhamdulillah, Allah Ta'ala yang mencipta dan Allah Ta'ala lah yang akan mengembalikan. Semua tu akan hancur adanya masa tertentu. InsyaAllah lah akan bertambahnya apa ilmu, pahami, yakin kepada kita apabila kita baca ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat ni. Sekadar tu lah, insyaAllah kita sambung semula ayat, boleh jadi esok baca ayat yang ke 25. Lepas tu duk berasa lah, duk berasa esok ni berasa nak bagi ketah. Sebab persediaan untuk kita apa ni, satu hari saya tulis ni, satu hari kehidupan mukmin di hari Arafah sebagai peringatan kepada kita gapo retik yang kita kena buat di hari Arafah. Walaupun kita tak ada buat haji, tapi ini adalah suatu persediaan kepada kita. Tengoklah insyaAllah esok boleh ada kertas, lepas kita sambung ayat semula
sepah daripada tu. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.